sparring lagi hari ini, bro. Nah, ini penghobi layangan. Nah, ini kubu sebelah kiri dan ini kubu sebelah kanan. Dan kebetulan angin mengarah di sebelah hutan, yaitu arah timur. Nah, ini arah timur ya, arah hutan. Ini aman, tidak ada jalan raya, tidak ada tiang listrik. Dan jika kita mengarah ke arah barat, nah itu jalan rajanya ya. Nah, itu jalan listrik. Jadi jika angin mengarah di sini, kami tidak main dan kami akan mencari lapangan yang lain yang tidak terkena kabel listrik dan jalan raya. Ini sudah mulai menaikkan. Nah, dari kubu sebelah kanan. Nanti kita akan tanyakan apa nama klubnya ini ya. Nah, sudah ada 1, 2, ini 3, 4, 5, ada 6 yang sudah mengudara. Dan 2 lagi siap untuk dinaikkan. Ini pertandingan atau sparring adu gelasan layang-layang. Ini layangan besar ya. Ini ada lebarnya ada 130 dan sampai 150. Jadi ini layang-layangan yang di atas 100 ya. Ini layangan besar. Dan kebanyakan mereka memakai gelasan yaitu minimal 0.30. Nah, ini gelasannya. Besar. Hilang angin lah. Tenang ya, pasti naik. Tenang ya. Atas. Bagus bang ini. Nah, cantik. Tenang ya. Sebentar kuat angin. Tenang ya. Konten loh kita. Mumpung kita santai. Anginnya mulai kuat. Tenang ya. Pengaman penting, pasang aja pengaman kuat nih. Tarik stabil. Angin lambung. Lambung tuh kuat, cepat naik. Cuma megang sakit. Alang-alang demam. Demam tangan megangnya. Angin enggak anu, enggak tetap. Oh, ngambil mengasar. Kau kena punya orang. Kau mau ke mana lagi, Bah? Lah ke sini nah, bah. Ya, kena. Motor sebentar ke kiri, sebentar ke kanan anginnya. Oh, ini usap dulu. Mambo ke mana, mambo? Kita ke gulung, tadi jangan. Itu sawah.
Bos bah tinggal bah. Berkacau ipannya. Enak ini tuh mau tinggal dia. Bisanya sampai ke Sunun main bah. Belum, belum sikit-sikit. Kok kayang. Aduh, enak. Putus Ipan. Putus. Ini putus. Putus satu. Ini lah bang, ini mau beli lagi lah. Bung tapi ada, bung tapi.